Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani Mufiansyah. Saya guru di MI Islamiyah, mengajar bahasa Arab kelas 4. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Arab di kelas 4, yakni tentang pelajaran pertama, ta'rifu bin nafsi, yang artinya perkenalan diri. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan mengucapkan, membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma wa ja'alni min ibadika salihin. Amin. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ta'riful bin nafsi, artinya memperkenalkan diri. Kita masuki bab awal, yakni menerangkan tentang al-mufradat. Ma makna mufradat? Apa arti mufradat itu? Yakni kosakata. Dalam bahasa Arab, kosakata ini sangat penting, harus dikuasai. Yang pertama, kosakata yang pertama, yakni tentang kalimat assalamualaikum, yang artinya semoga keselamatan atas kalian. Ini dalam arti sapaan. Ya. Kita menyapa dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada kalimat jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kalian. Yang ini merupakan kalimat jawaban. Selanjutnya harus kita pahami kalimat yang sering digunakan untuk menyapa. Yang pertama yaitu sabahul khair. Sabahul khair dimakna yang mempunyai arti selamat pagi. Ini untuk sapaan. Sapaan bagi seorang yang menanya kepada yang menjawab. Selanjutnya yakni tentang kosakata sabahun nur. Ini merupakan jawaban dari sabahul khair tadi, yang artinya selamat pagi, merupakan jawaban. Kita lanjutkan. Selanjutnya ini juga merupakan sapaan. Masaul khair, yang artinya selamat sore, untuk sapaan. Untuk jawaban masaul nur, yang artinya selamat sore, untuk jawaban. Kita lanjutkan untuk kosakata selanjutnya, yakni ahlan wa sahlan. Ini yang sering kita dengarkan ketika kita di kelas, ya. Ketika Pak Guru mengatakan ahlan wa sahlan, mesti anak-anak paham untuk menjawabnya. Apa artinya kira-kira? Yaitu selamat datang, untuk sapaan. Ya. Ini ahlan wa sahlan. Sedangkan untuk jawabannya, jawaban dari sapaan tadi
ahlan bik, yang artinya selamat datang untuk jawaban. Lanjutnya ilal liko, ini ilal liko, sampai bertemu kembali. Sapaan dan jawaban sama, ya. Sapaan dan jawaban sama. Ketika ada salah satu penanya dan penjawab, dua orang yang saling berbicara antara penanya dan penjawab, maka ketika dia ingin melakukan perpisahan, dia mengatakan ilal liqa. Gitu. Fahim tum? Ahsan. Karin. Masmuka? Masmuki? Nah, kita harus memahami kalimat ini. Ada domir anta dan domir anti. Mana yang ditunjukkan? Ka dan ki. Masmuka ini untuk menanya, yang artinya siapa namamu untuk laki-laki. Kalau masmuki, sedangkan masmuki sendiri ini dia terdapat kasro di akhirnya, ya, dia menunjukkan domir tasniyah atau domir perempuan, ya. Masmuki yang artinya siapa namamu untuk seorang perempuan. Lanjutnya, man anta wa man anti, siapa kamu? Nah, man anta ini dia menunjukkan lakilah laki. Sedangkan man anti dia menunjukkan karakter atau sifat perempuan. Lanjut. Tilmidun, tilmidatun, tilmidun. Sedangkan tilmidun ini tidak ada tanda tak marbuto, berarti beliau mempunyai sifat, ya, kata ini mempunyai sifat yakni tentang laki-laki. Sedangkan tilmidatun menunjukkan sifat perempuan. Kenapa kok seperti itu? Karena sifat perempuan ada tak marbuto. Lanjut. Sodiqun, sodiqotun, sawa. Fi hadal kalimah yujadu tak harfu tak. Di dalam kalimat ini ada tak yang menunjukkan kalimat sifat perempuan, yakni sodiqotun. Ya, tunnya ini, tak marbutonya yang mempunyai dhamma tanwin, ya, dia menunjukkan kalimat perempuan. Kalau yang laki-laki sodiqun, tidak ada tak marbuto. Sedangkan sodiqotun, dia mempunyai tak marbuto sehingga dia menjadi kalimat yang bersifat perempuan. Ustadun, ustadatun, hakada. Artinya guru laki-laki dan guru perempuan. Lanjut, sayyidun, sayyidatun, bapak atau ibu, ini untuk sapaan. Lain halnya laisal muradif ammi wa ummi, bukan persamaan kata dari ayah atau disebut dengan abi atau ibu ummi, bukan. Ini sapaan seperti halnya tuan dan nyonya. Selanjutnya untuk akhi, akhi ini dia menunjukkan domir anak. Yaknya ini, yang ditunjukkan yak ini yaitu domir anak.
maksudnya kepemilikan saya. Berarti akhirnya, artinya saudara laki-lakiku, ya. Ukhti, saudara perempuanku. Alhamdulillah, ini yang bisa kami sampaikan. Selamat belajar di rumah. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minni afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.